Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer sejati, pemain pecinta YouTube dan pecinta BWC, khususnya Satria Epu. Kemarin kan saya waktu itu pernah bilang mau nyeting, cuman di Mom Speednya tuh lagi sibuk banget. Jadi saya mau coba ganti pilot jet sendiri sama main jet, biar nggak terlalu berebet. Di RPM 7000. Semoga berhasil. Check it out. Pertama yang perlu dilakukan adalah buka ininya dulu. Skype. By the way, ini pakai karbu PE36 primer. Udah dibuka, kemudian nanti kelihatan apa enggak ya? Ini dibuka. Pertama, matikan dulu keran bensinnya. Enggak ngocor bensinnya. Ini cabut. Udah dicabut. Bongkar. Dibersihkan. Ini pilotnya ukuran 52 berarti. Tuh, 52. Main jetnya 152. Yes. Benjutnya 52. Ini mau saya turunin jadi 48. Ya, yang ini. Saya mau turun 48, anginnya tetap. Jadi kalau mau ngebersihin garpu tuh gampang.
Ini karetnya. Terusnya PE. Ini dibuka, dicabut. Nah, ini untuk melepas ini. Itu gampang. Ini ada kayak udah kayak gini, bisa dicabut. Tuh, ini bisa dicabut. Nah, ini rimeran. Jadi, dan ini misalnya itu gini. Disangkutinnya itu di nih ada celah ini, jadi ini disangkutin di sini. Ini tuh kayak langsung pasang. Ini putaran angin nggak saya ubah, ukurannya kalau nggak salah 1/4, jadi kena hitungannya 1/4, kalau di arah jarum jam dia bakal ngebuka, kalau dia ke kiri dia bakal nutup. Nah, ini 1/2, ini nggak saya ubah, langsamnya udah nggak ada. Sekarang kita pasang, semua udah pasang, ini udah dikunci. Ini udah sedikit dibersihin pakai bensin yang ada di dalam karbu. Ya masih sedikit kotor ini, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu berpengaruh. Let's go, bersih, terpasang semuanya.
Mohon maaf sekali. Tadi cobaan pakai penopot taruh di stang, jadi gambarnya goyang-goyang gak jelas. Sorry juga. Lagi ngumpulin duit sih mau buat beli action kamera biar bisa saya taruh di helm. Udah pergantian tadi sih, kalau ngerasa kalau cuman gigi satu RPM rendah itu nggak begitu berebet sih, yang beda kayak kemarin. Rencananya hari ini kalau nggak hujan, ini awannya gelap, kalau nggak hujan sih mau ke bengkel, ke Mumspeed. Nanti minta di setting ini benar gak nih anginnya segala macam, karena kalau nyeting di sini berisik, kasihan tetangga. Sampai jumpa di channel berikutnya. Ciao.